ayam keluar. Ya masukin kalau bisa. Caranya? Begini pancing pakai seed. Tak bunuh aja. Boleh juga. Udah banyak ayamnya tuh. Jadi halo. Mang. Oi. Ayam keluar. Ya bunuh satu. Apa nih? Enggak. Ketemu lagi dengan saya Mamang. Mana dan ayamnya kok hilang? Oh ini nih. Dari. Angga. Hey halo. Dan kali ini kita akan melanjutkan survivalnya. Serious. Lihat itu ada skeleton armor mas. Dan kali ini tujuan kita akan ngapain ya? Buat enchantment table ya? Yes. Yang ruangannya sudah jadi, yang mendekorasi itu enggak ya? Iya. Yeah. Jadi kalau jelek hasilnya jangan salahkan saya. Dan ini nanti kita di episode yang nanti-nantian mungkin kita akan membuat petanya untuk seluruh tempat ini. Yes. Tapi itu kan makan banyak kertas. Kertas ya? Iya. Mana skeleton? Oh, mama. Oh iya. Kita punya banyak kuda di sana ya. Oh iya, aku lupa memberitahu. Kita punya 4 kuda di sana. 1 2 3 4. Yes. Tapi yang lagi satu itu yang itu enggak pakai armor. Iya. Kurang armor. Kurang armor. Ini pencahayaannya aneh kali ya. Kita akan mereview bentar. Apanya mau review? Jadi ya kita langsung saja kita akan buat enchantment table. Aku udah tahu cara bacanya enchantment mungkin ya. Oh iya, kita sudah berburu ya. Dan menambang. Ya, menambang. Selama bertahun-tahun ya. Keliling menambang, akhirnya baru menemukan. Jadi barang yang kita perlukan adalah diamond. Kita menambang tuh nyari diamond ya. Yes. Kita butuh 2 ya. Ini kita taruh saja. Ya, sering saja. Nggak sengaja, sebelum ngomong tuh. Sebelum sebelum ngkaplak langsung bilang, sorry sengaja. Sengaja. Ya, kita butuh obsidian 3. Oh, ini dia ruangannya. Dan juga kita butuh enggak. Ini coba enggak? Glass butuh. Enggak, glass enggak butuh. Kita butuh buku, di mana tempat buku enggak? Buku di atas blok, ya? Di blok. Ini. Kok di situ? Kan blok tuh. Mana jauh, buku? Maksudnya bentuknya kotak. Mana ada buku? Oh ya, di atas. Oh, ini. Di blok yang 1, kita penuh di sana. Blok belakang. Kok di blok bukan rak dah bilang buku. Hah? Buku. Jadi kita jadiin rak. Maksudnya? Bukunya. Oh, buku di atas. Apa sih denger? Oh, tak kira raknya. Di atas. Atas kok di blok tuh. Kacang goreng. Itu bukunya. Kita butuh satu aja. Satu aja. Yap. Kita ini taruh sekarang. Dan voila. Dan ini kita crafting table sekarang kita buat. Mudah-mudahan bener gini cara resepnya ini. Sini buat dulu nih. Sorry. Langsung aja. Dan ternyata salah, Bung. Mana Mbak punya bukunya? Gimana caranya ini? Aku lupa ini. Gue bawa pedang loh. Langsung aja. Lu mau sengaja, kalau sengaja tuh kayak gini. Oke, kita jadi crafting table-nya. Mari kita pasang. Kita pasang di tengah-tengah dan juga orak bukunya kurang ya. Wala, akhirnya jadi juga. Keluar bapak. Kita ambil sekarang rak bukunya. Oh iya, aku lupa memperlihatkan ini dekorasinya. Di sini kayaknya dia random ngedekorasi. Lihat tuh bagian bawahnya tuh, ada stone, ada apa ini? Aku lihat apa namanya. Dan tengah-tengah ini ada pumpkin. Salah, bercahaya. Ya, jack o' lantern apaan? Alhamdulillah. Dan bagian bawah ini aku yang dekorasi ya. Ya, jelek banget tuh. Ya, jelek banget. Gelek banget. Kenapa? Oke, apakah sudah 30? Kita ambil lapis dulu lazuli. Oh, ini banyak banget ada buahnya. Kita punya 21, mungkin kita akan nambang lagi ya nanti. Kita pasang dulu lapis lazulinya. Kok gak mau ya? Sorry. 30 paling gede ya? Gininya levelnya itu. Kayaknya udah deh. Coba pake kita level ya? Ya, coba pasang lagi satu. Oh ya, 30 udah paling gede kayaknya. Kalau gitu kita hancurin rak buku ini lagi. Walaupun jadi buku sih. Oke, sudah. Jadi saatnya aku akan perlihatkan kepada kalian monster spawner yang ditemukan oleh Angga. Zombie, mungkin kita akan buat EXP gitu ya, EXP farm. Karena enchant, apa namanya, buat enchant tuh, kok sini tuh, bok? Enchant tuh gini apa tuh, butuh banyak kali EXP.
Tunggu level. Nah. Oh, ini gua lagi, no. Ayo kita sekarang ke sana. Nah. Iya. Tuntun jalan enggak? Di mana tuh? Iya, tuntunnya jalan. Wow. I found a cave, mah. Kita akan ke monster spawner yang zombie. Ini nge-lag gara-gara kudanya kayaknya banyak ya. Enggak? Yes. Yuk. Di mana tuh? Di depan rumah. Oh, enggak, di mana nih? Oh, sabar. Ada koordinat. Gue balik sekarang. Oke. Okay. Ini kuda favoritku walaupun apa tuh health-nya itu enggak terlalu banyak. Banyak sih. Tapi enggak. Koordinat berapa tuh, Bang? 5 ya? Iya. Koordinat yang monster spawner itu berapa? OTW. Ah. Koordinat monster spawner. Entar gue lihat. Mana? Jadi enggak jadi buat kuda. Harus yang gua tanya, Umit. Ini zombie mati, ha? Oh. Lama. Lama bisa dinaikin kah? Bisa, tapi enggak bisa dikendarain. Hah? Bisa dinaikin tapi gak bisa dikenarain. Mana tuh? Di sepuluh mi. Gimana cara ngikutin kalau gak tau mana? Emang ini apa nih, Mang? Ini gak liat gimana tuh. Au. Hei, kok dari sana dia? Kampret ya. Gimana aku deh, orang ada jalan ke situ. Bahkan gak tunggu deh. Tuh udah di sana dulu, Bang. Oke. Okay. Jadi kita sudah sampai. Akhirnya sampai juga. Jauh banget ya. Yang jadi guide-nya tersesat tadi. Tapi enggak apa-apa. Tersesatnya nguntungin juga. Ya. Ketemu village kan ya? Banyak. Banyak. Banyak kali kan ya. Di sini nanti kita akan buat EXP farm. Yes. Yang menuju ke atas tuh ke air, biar enggak usah enggak ya, gali ke bawah lagi jauh. Itu gravel di atasnya. Ya. Ini zombie ya. Jadi kita di video ini, di survival ini kita sudah menemukan 2 zombie spawner dan juga katanya Angga menemukan lagi zombie spawner, tapi masih belum meyakinkan. Iya. Jadi ya, sekarang kita akan pergi menuju village yang Angga bilang tadi. Oke. Okay. Let's go. Oke. Okay. Kita lanjut ya. Wow. Keluar baterai lemah. Ye. Yeah. Zombinya tantangan nggak mau turun, pak. Oi. Di mana sini kok guide-nya ditinggalin nih? Guide-nya bisa tersesat. Entar kita melakukan zombie spawner ya. Ah, bunga bagus nih, Mang. Cantik, Mang. Cari untuk hiasan di rumah ntar. Bah, kalau bisa ditambah hiasannya di gini. Di apa namanya? Di monster spawner. Apa namanya? Dah, yuk ambil 4 aja. Di mana? Sini deh. Just follow me. Mana? Aduh, gak liat, Mang. Ini baru tadi di belakang kok, sebenernya hilang ya. Oh. Tuh. Tak keren turun orangnya. Yuk. Oke, akhirnya kita sudah menemukan lapangan luas. Itu udah kelihatan tuh? Belum. Itu village-nya tuh udah kelihatan. Emang belum. Orang render distance-nya di kecil. Sini. Coba daun. Wacah! Hey! Tuh, lihat enggak kelihatan? Belum. Bisa belum? Render distance-nya orang kecil nih. Jalannya lagi dikit. Au. Oh, MFG. Ini village pertama kita lompat. Maksudnya pertama kita temukan di episode ini. Hal yang paling harus zombie. Kita... Hal yang paling zombie. Hal yang harus kita cek sekarang adalah apa itu? Oh, naik gini. Oh, enggak. Dapat panah. Ramah. Skeleton ya? Ya, apakah ada gini apa namanya blacksmith? Coba cek mah. Apakah ada blacksmith? Ada? Enggak kayaknya. Bener nih. Sana coba lagi. Ah? Ada nih? Nggak. Yakin. Oke, next village. Yuk sana. Lihat, itu melayang ini. Apa namanya, ada tembok? Itu lagi daunnya nempel di tembok. Village yang kedua. Ya apa nih? Kok ada kayak gini? Mana? Nih, barang-barang. Wait. Ini
Oh, ini village yang dulu kita temuin tuh. Hah? Angga mati nih, ini barang-barang Angga nih. Really? Iya. Masa? Jalan. Village hitam ya? Iya. Coba lihat. Wah. Coba mana blacksmith kalau beneran. Oh, nih. Ini village kita yang menderek dulu ya? Pokoknya yang dulu tuh barang-barang Angga tuh. Minggir pak, saya nggak pengen trade. Creeper, awas, meledak. Ye. Jadi kami akan mencoba mencari lapis lalu. Dan saat kami sudah mengumpulkan banyak, kita akan ketemu lagi. Aku udah akan record saat gini apa namanya. Yeah, kita lapis lalu. Kita off frame. Ya, off frame. Apa off frame? Offline. Off frame. Ah, serah dah. Kita akan teleport dengan jutsu yang hebat. Wah. Salah. Oh, salah. Jadi, ya. Ya. Kami sudah selesai nambang dan hasilnya lumayan memuaskan. Dan hasilnya ini lapis lalu lipat suli lapis 41 tambah 16. Ya, tambah 16. Redstone berapa stack tuh? 1 2 3 4 5 6. Di sini 2 stack. Oke, diamond 15. 15. Gold 14. Di sini lagi ada gold banyak juga. Dan 15. Apa namanya? Iron 34. Jadi ya, dan Iron, juga aku punya 2 blok. Aku menemukan donkey. Makhluk kesayangannya dia, kita dapat. Berkelana buat chest. Walaupun kecepatannya enggak terlalu cepat ya. Lag. Iya sih. Aku ayo sini. Akhirnya keluar dari gini langsung nongol. Apa tuh kok nempel gitu deh? Keluar dari gini langsung nongol ya. Kuda 3. Pas banget tuh. Dan donkey 1. Ninikahin kudanya sama donkey jadi mule. Dan kita sudah mempunyai semua peliharaan kecuali satu. Lama. Apa? Ya, jadi lama. Ada kok di atas tuh. Di atas dan diem di sana. Jadi kita akan enchant dulu ya. Sebelum itu kita masukkan dulu bahan-bahan ini. Kita goreng-goreng dulu. Tidur lu enggak? Tidur enggak? Gimana? Tidur. Layang. Nah. Enggak. Kita taruh-taruh dulu barang-barangnya. Like-nya itu blok-bloknya itu. Kita taruh ini di sini, taruh ya good. Ini di sini. Ini ini cobblestone beda itu. Kayak isi lumut. Yuk goreng-goreng. Sini dan ini di sini. Dan voila. Kita taruh ini dulu juga. Di sini dan ini di sini sini. Oke. Rotten flesh kita taruh juga. String kita taruh di sini. Dan ini sticknya kita bawa saja. Dah, aku lupa ngambil gininya di donkey. Jadi kita ambil dulu. Kok malah berpacaran nih, baru ketemu juga. Udah pacaran ya? Kita ambil dulu barang-barangnya. Redstone. Dah taruh enggak? Belum sih. Taruh dulu. Tuh di gini apa namanya? Panggang. Iya. Enggak ada. Taruh redstone aja dulu. Oke, sekarang kita akan panggang baru kita coba enchant. Tapi sebelum itu kita buat iron pickaxe dulu ya. Enggak usah. Kita enchant buku saja. Cepat tahu nanti hasilnya ada yang bagus dan gila. Sorry. Kok lopis. Bisa digoreng loh. Nah. Mana jatuhnya copper ya? Sorry. Kalau masuk sana kenapa emangnya? Nggak ada, macet ya. Macet? Ya. Nggak pernah nyoba? Nah, kita ambil buku 2-3. Ini membutuhkan banyak level ini ya. Kita bisa coba enchant sekali ini. Kalau yang level 3. Kita taruh ini. Kita taruh redstone paling banyak punya. Aku tidak tahu gunain untuk gimana. Redstone setara dengan koal kayaknya. Lebih banyak mungkin. Banyak redstone-nya. Gak ada pakai apa. Buat kompas 50. Mari kita lihat. Enchant. Book. Oke, ini apa? Aduh, kok kayak gitu tulisannya? Hih? Woi, saya belum lihat. Kok main langsung aja? Unbreaking.
Tunggu dulu. Aku akan kembali ke mode pocket dulu. Oke, kita sudah kembali ke mode pocket. Kita coba sekarang. Bukunya apa aja ini ada? Aqua Infinity Power Depth Strider. Menurut enggak yang bagus mana? Ini Depth Strider bisa jalan di air cepat tuh. Hah? Jalan di air cepat tuh. Ini kita mau ngecan apa? Ini kan di antara ini pilihannya mana nih menurutnya? Depth Strider, Aqua Infinity yang bisa gini harusnya ngancurin di air lebih cepat tuh. Nah, pakai gini loh yang panah cari Infinity loh. Oh boleh juga. Tuh dia pakai dulu tuh. Keren tuh. Biar enggak habis-habis. Infinity apakah ada Punch Infinity? Berapa butuh? Lapis 3. Yakin kita buat levelnya kita 232 232 benar. Sekali encan jadi. Bam. Oh enggak cuma 2 ngabisin level. Jadi kita bisa encan lagi. Kita yes. Habiskan level kita. Bagi satu mangga, Mang. Kok enggak mau nih? Bina trot bos. Oh, levelnya harus 30 baru bisa nih pakai ini. Apa tuh paling bawah? Gini ya, apa tuh? Enggak tahu lupa, Bang. Pokoknya ngebunuh gini ya. Laba-laba lebih cepat gini ya. Aqua Affinity Protection mana nih, Kak? Mencan apa nih? Buku. Aqua Affinity ada Protection dan Aqua Affinity. Yang lainnya. Coba. Oh, sama harus diginiin nih. Yang mana ya? Aqua Affinity apa? Itu udah biar kayak cepat ngancurin gini di air, ngancurin blok. Walaupun nyelam cepat ya. Mau ngapain di air? Siapa tahu, protection ya. Kita juga jarang-jarang apa ngancurin blok di air kecuali mau ke ocean mana. Unbreaking protection. Unbreaking apa? Lamaan hancur. Hancur. Lama. Bisa hancur. Lama. Bisa hancur. Lama. Ya. Unbreaking kita buat kalau gitu. Ya beda-beda cobain. Ini apa? Efficiency. Biar beda-beda pokoknya, biar semua jenis. Project ini yang gini ledakan kan nih? Ledakan ya? Ya, perlindungan dari ledakan. Kalau apa tuh atas? Power apa? Kuatan. Projectile. Ya, berapa bisa nyetan? Hah? Banyak ya? Ya, sampai levelnya habis. Oke. Jadi ini butuhkan 12 turn. Turn apa? Kalau misalnya enggak diserang tuh gini. Dia yang nyerang tuh kena juga. Kena dikit lah. Damage. Balik-balik damage. Oh, ya. Kayak damage return tuh. Ya. Kalau atasnya apa? Protection. Tuh apa? Dah tadi kan? Dah. Turn aja turn. Luck of the Sea. Wah, oh, itu bagus tuh. Level 30, level enggak berapa? Enggak ada level dari tadi nih. Cuman berapa ya? Oke, jadi kita segini saja kalau gitu enchant-nya. Cuma 21. Enggak, chest enggak? Chest kah? Hah? Chest. Di sana, di chest. Di sini chestnya tar dulu. Oke, sudah aku kembalikan. Kita ambil chestnya ini. Sorry. Kita taruh di sini chestnya. Di sini ya. Oke. Dah, untuk naruh buku-bukunya ini. Oke. Buku yang ada pakai. Kita taruh di sini. Oke, dan ya. Sampai sini saja episodenya. Mungkin ini sorry. Mungkin ini episode yang cukup sebentar bagi kalian, tapi bagi kami ini lama banget. Lama sekali. Petualangan gini ke pusat bumi. Yes, journey to the mysterious island. Jadi ya. Like, comment, share dan subscribe jika kalian belum subscribe. Pastikan like. Sorry. Pastikan like-nya berapa enggak? Ya 5 enggak mungkin sampai 5 harusnya. 3 aja 3 maksimal biasanya tuh. Jadi ya, thanks for watching dan seperti biasa goodbye.